70 juta udah punya Alphard, 90 jutaan kalian udah punya Fortuner diesel TRD, 40 jutaan lah kalian udah punya Innova diesel. Kalian mau teman-teman YouTube, lagi cari mobil murah kan? Pas banget nih kalau kalian klik video ini, karena ada mobil 80 jutaan, ada Honda Jazz juga yang udah nggak ada keluaran terbarunya. Jadi kalau kalian lagi cari mobil bekas berkualitas, pas banget nih main di Hobi Mobil Mangga 2 Square Jakarta. Kita ngobrol langsung sama bagian marketing resminya, jadi kalian lihat di deskripsi itu nomor teleponnya sama persis. Kita akan cek satu persatu nih. Ada Fortuner juga nih, kita nggak bohongin kalian, ada Fortuner juga. Nah, harganya berapa? Nanti kita akan review satu persatu stoknya. Buat kalian baru banget nemuin video ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan kasih komentar positif. Buat kalian yang punya showroom, ingin direview juga seperti Hobi Mobil, silahkan DM ke Instagram Hari Fadilah. Kita bikin showroom kalian semakin terkenal, jualannya semakin mudah. Kita cek harga Innova, dua Innova nih menarik, harganya berapa. Selamat menonton teman-teman, dan enjoy! Teman-teman YouTube, kita udah sama marketing resmi dari Hobi Mobil. Ada bro siapa bro? Rizky Omar. Ini pertama kali kita bikin video sama bro Rizky. Siap. Bro Rizky dari Hobi Mobil Mangga 2 Square. Siap. WTC ya bro ya? Sebelahnya. Mall Mangga 2 Square. Oke, Mall Mangga 2 Square. Dan kita lagi ada di basementnya, gudangnya. Siap. Dari Hobi Mobil ya bro ya? Betul banget. Buka setiap hari ya bro? Buka setiap hari. Dari jam berapa bro? 10 sampai jam 7 malam. Oke, tapi kalian punya uang sekoper, mau beli cash, mau Siap. Beli kredit, jam berapapun ditungguin sama bro Rizky ya bro ya? Pasti. Harganya mulai dari 80 jutaan, nanti ada Innova juga, ada Fortuner juga nih, beriringan. Tapi kita bahasnya nanti, kita mau bahas dulu mobil-mobil murah. Tapi kalau kalian yang mau beli, lihat Instagramnya bro Rizky, namanya apa? Rizky.hobimobil. Rizky.hobimobil. Nanti kita tulis di deskripsi. Siap. Nomor telepon berapa bro? Nomor telepon Rizky di 0816-3111-666. Oke, itu nomornya. Kalian yang keskip, lihat juga di deskripsi. Ada nomor telepon, ada Instagram dari bro Rizky ya bro. Siap, ya? Siap, mari. Karena kita mau jualan mobil, ini ada promo-promo dong? Pastinya dong. Cashback, pasti ya? Cashback. Cashback berapa ada nih? Ada bunga spesial premium juga nih. Cashbacknya berapa nih? Cashbacknya? Cashbacknya sekitar 2 juta sampai 2 juta setengahan. Oke. Langsung kontak Rizky aja. 2 juta sampai 2 juta setengahan. Pokoknya harga yang kita sebutin nanti masih boleh nego ya? Pastinya dong. Oke. Masih boleh nego, nego sampai jadi. Kita Siap. Mulai mobil yang pertama dulu nih bro. Siap. Ini mobil pertama kita kasih langsung yang murah meriah. Langsung yang murah meriah. Datsun apa brother? Datsun Go Panca T 2018 Matic nih, Bang Aris. T 2018 Matic. Matic. Kilometer berapa nih brother? Kilometernya masih 20 ribuan. 20 ribuan. Asli. Asli ya? Asli dong. Asli. Kilometer 20 ribuan asli. Tangan Siap. Keberapa lo hafal nggak ini? Ini tangan kedua Bang Arif. Tangan kedua. Kalau sudah masuk ke showroom sih rata-rata pasti tangan kedua. Tangan kedua ya. Perorangan tapi? Perorangan. Perorangan, ini cuman surat-suratnya lagi dicopot nih ya. Siap. Karena mobil di Hobi Mobil ini selalu dibersihin lengkap nih. Jadi surat apa platnya dicopot semua. Jok dicopot semua ya bro ya. Betul. Jadi kalau kalian lihat mobil di sini nih, bersihnya dari eksterior sampai interior sampai mesin-mesin. Kalian nggak percaya, minta diantar sampai ke gudangnya ke bawah, itu dikerjainnya di sana ya bro ya. Iya dong, pasti. Detail banget dikerjainnya. Ini harga berapa brother? OTR kreditnya di 92 juta aja nih om. Kreditnya 92 juta. Siap. TDP berapa ini? TDP-nya 19.500. 19.500. Angsurannya 2 jutaan. Selama berapa tahun tuh, bro? 71 bulan. 71 bulan. 19.500 angsurannya 2 koma jutaan selama 6 tahun itu ya? 6 tahun. Selama 6 tahun. Harga cash-nya ada nggak nih? Harga cash-nya ini 100, masih 100 jutaan. 100 jutaan ya? Di bawah 110. Oke, di bawah 110. Nanti harga cash-nya
kalian serius, telepon Bro Rizky, nomornya ada di deskripsi ya, Bro ya. Yang sebelah Bro, kita geser Bro. Kita ini geser. Ada mobil warna hitam kecil lagi nih. Kita kasih yang murah-murah dulu. Kasih yang murah. Sebelum kita ngomongin Innova, Innova Fortuner, ada Velfire juga nanti. Daihatsu Ayla R 1200cc, ini manual nih Om Arif. Manual 2019. Manual 2019. KM berapa ini Bro? Kilometernya 29 ribuan. 29 ribuan, warnanya warna hitam, surat-suratnya B genap wilayah utara, pajaknya bulan 6, kalengnya tahun 2024. Pajak udah pasti hidup ya? Pasti hidup. Oke, okay. Pajaknya udah pasti hidup karena syarat untuk kredit ya. Betul. Jadi syaratnya pajaknya udah pasti hidup dan ini masih panjang sampai bulan 6. Ini harga berapa? Harga kreditnya di 107.500. Okay. TDP-nya 19,5. Uh-huh. Angsurannya 2,4 jutaan, 71 bulan, 6 tahun. Oke, okay. Tinggal pilih aja tuh. DP-nya 19 juta, 19 jutaan. Belum cashback, Om. Belum cashback itu ya? Belum cashback dong. Oke, okay. 19 jutaan masih bisa cashback berapa, Bro? Masih bisa cashback 2-3 jutaan lah. 2-3 jutaan? Siap. Oke, okay. 2-3 jutaan. Berarti dari 19 juta, potong 3 juta lah taruh. Siap. 16 juta kalian udah punya mobil, tapi kalian mau berubah angsurannya, DP-nya, tenor tahunnya, telepon Bro Rizky ya Bro. Siap, ya. Pasti. Lagi Bro, mobil murah lagi nih. Cuman ya, ini murah. Agak kelasnya agak di atasnya nih dibandingkan dua yang tadi nih. Betul. Honda Brio. Brio, Brio apa nih, brother? Ini Brio E manual nih, Pak Om. 2018. E manual 2018. KM berapa nih? Kilometernya 36 ribuan. KM-nya 36 ribuan. Asli juga itu ya? Asli dong. Asli juga, dan ini nopolnya baru dibersihin lagi-lagi. Tapi yang jelas pajaknya udah pasti hidup ya Bro ya. Pasti. Pasti. Harga berapa ini brother? Harganya di 113.500. TDP-nya 16 juta, angsurannya 2,6 jutaan. 13 juta. Berapa TDP-nya? 16 juta. 16 juta. 16 juta kalau potong 3 juta berarti cuman bayar 13 juta. Siap. Bener ya? Betul. Bayar 13 jutaan udah bawa pulang Honda Brio warnanya warna abu-abu ya. Abu-abu. Ini lagi dirapihin aja tapi ya. Iya, ini masih proses salon nih, Om Arif. Oh, masih. Jadi proses belum, salon ya. Belum siap banget sih dijual. Belum siap. Cuma banget kita ya. Stok masih banyak. Tapi pas aja kalian hubungin Honda Brio bukan 1-2 biji di sini, ada banyak kalian ada di sini. Banyak. Stoknya puluhan bahkan sampai ratusan ya, Bro ya. Siap. Kita geser, Bro. Yang boleh. Ini nih. Nah, dari mobil-mobil city car, kita kasih sedan mewah lah, keluaran dari Toyota, di bawahnya Camry nih. Ini ada Toyota Altis ya Bro ya? Altis V 1.8, 2015, pemakaian 2016. Oh, rakitannya 2015, pakai 2016. 2016. KM berapa nih Bro? Kilometernya ini agak tinggi sedikit nih, 79 ribuan. 79 ribuan, tapi asli ya? Asli dong. Oke, 79 ribuan, tapi asli, ini surat-suratnya B genap wilayah timur, pajaknya bulan 1, kalengnya 2026. Pajaknya bulan 1 udah pasti panjang dong. Pasti panjang dong kemarin. Panjang sampai tahun depan, setahun lagi. Siap. Panjangnya sampai tahun depan. Harga berapa ini brother? Harganya di 204.500. Oke. Okay. TDP-nya 36 juta, angsurannya 5,9 jutaan kali 47 bulan, 4 tahun. On the road-nya berapa tadi? 204.500. 204.500. TDP-nya 36. 36 juta. Ya, angsurannya 5,9 kali 47 bulan. 36 juta masih cashback 3 juta lagi. Siap. Tapi kalian mau cashback cashback lebih, telepon dulu hobi mobil ya Bro ya. Pasti. Cari Bro Rizky karena banyak banget marketingnya, tapi khusus di video ini kita bahasnya sama Bro Rizky. Jadi lihat nomor teleponnya, lihat Instagramnya buat kalian yang enggak kebagian stok di video ini ya Bro ya. Siap. Yang ini brother, MPV keluarga nih. Betul. Velg udah gantian nih. Velg gantian, dan ini belum diproses salon nih Om Arif. Jadi masih kelihatannya ya kurang-kurang mengkilat lah. Oh, masih apa adanya ya. Iya. Tapi nanti bakal dibersihin ya. Pasti dong, pasti mulus. Ini barang apa Bro? Ini Honda BR-V E 2018 automatic. E-matic 2018. Ya. KM berapa ini? Kilometernya 60 ribuan. 60 ribuan. Surat-suratnya Bogor genap ya. Pajaknya bulan 10, bulan 10 hidup sampai bulan Oktober nanti ya. Betul. Kalengnya ini sampai tahun 2023, 23. Warnanya abu-abu. Harga berapa nih? Harga kreditnya di 173.500, mm-hmm. TDP-nya 26.500, mm-hmm. Angsurannya 3,9 jutaan kali 71 bulan, 6 tahun. Oke, harga on road-nya sekali lagi berapa Bro? 173.500. 173.500. Harga itu tadi disebutin harga kreditnya, kalau kalian mau tahu harga cash-nya telepon dulu ya Bro. Siap. Ya. Siap. Yang ini nih Bro, udah nggak ada barang barunya nih.
Kalian main ke showroom Honda nangis-nangis kayak apapun udah enggak ada barunya. Ini ada jadi, stoknya banyak nih Om Ari. Ada banyak ya? Ada banyak. Tadi di tempat cucian tuh gue lihat ada warna hitam, ada warna merah ya. Ada warna merah. Jadi kalau kalian cari Honda Jazz warna apapun ada di sini nih. Siap. Seperti yang ada di sini nih. Ini warna silver betul ya? Silver nih Om. Honda Jazz tipe apa, tahun berapa nih, Bro? Ini Honda Jazz RS 2016 automatic. RS 2016 otomatik. Ya. Kilometer berapa ini, Bro? Kilometernya 60 ribuan. 60 ribuan. 60 ribuan warna silver, cuman surat-suratnya lagi dicopot nih platnya. Siap. Ya. Warnanya oke, luar dalam masih standaran. Harga berapa nih? Harga kreditnya di 202.500, TDP-nya 37.500, angsurannya 4,8 jutaan, 59 kali 59, 5 tahun. 5 tahun ya. Pokoknya kalian mau 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, setahun, mau cash, semuanya bisa di hobi mobil. Siap. Mau tuker tambah juga bisa. Mobilnya dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, kilometer asli, legalitas semuanya aman ya, Bro ya? Oli pasti kita ganti baru. Oli pasti ganti baru? Oke, jadi mobil udah tune up ya, Bro ya? Siap. Udah tinggal isi jalan bensin aja ya, tinggal isi bensin aja ya. Yang ini nih, brother, warna merah nih, brother. Ini si merah. Warna merah ini apaan nih, brother nih? Ini Toyota Calya G 2016 manual nih, Om Ari. Calya G manual. Batuk lagi. Siap. Calya G manual 2016. 2016. Warnanya merah. Matic manual ya tadi manual. Ya? Manual. Kilometer berapa nih, brother? Kilometernya 50 ribuan. Perorangan. Ya, perorangan. Perorangan, surat-suratnya B ganjil Jakarta Barat, pajaknya bulan 12 sampai akhir tahun ya. Betul. Kalengnya 2026. Harga berapa nih, Bro? Harga kreditnya di 89.500, TDP-nya 14 juta, angsurannya 2,3 jutaan kali 59, 5 tahun. Oke, TDP-nya 14 juta. Jadi kalau dipotong 3 juta, 11 juta doang ya, Bro ya. Siap. Lempengin lagi 10 juta masih boleh ya, Bro ya. Yang penting datang dulu deh ke sini. Datang lu nih, jadi kalau kalian lihat mobilnya ini benar-benar mengkilap, jadi benar-benar kayak masih baru mobilnya. Enggak bohong, kalian datang dulu ke sini, lihat tempat bersihinnya, tempat ngerapihinnya, lihat showroomnya, lihat marketingnya, kalian pasti langsung beli. Enggak ada istilah sini balik lagi enggak jadi beli. Mikir dulu gitu. Yang ini, Bro? Yang ini enggak kita itu. Oh, ini enggak kita bahas. Yang ini enggak kita bahas. Jadi kalau kalian nyari Livina, ada juga lah pokoknya. Siap. Lu mau sebelah sini apa sebelah mana? Kanan kiri? Bebas aja, Om. Lu ke belah sini deh. Feng Shui gua sebelah sini nih. Wah, mantap. Ini ada mobil keluarga nih, Mazda. Betul. Biante. Mazda Biante Sky Active tahun 2015. Sky Active 2015. 2015. Kilometer berapa nih, Bro? Ini kilometernya sekitar 60 ribuan. 60 ribuan. Mobil warna putih, mobil masih mulus luar dalam. Kalau platnya habis dicopot gini biasanya habis dibersihin nih, Bro ya. Iya, masih proses salon. Jadi masih proses salon, yang udah pasti kalian dapetin mobilnya udah wangi. Karena siap, saya juga sering minta pewangi di sini nih. Siap. Sering banget pewanginya, enak banget. Ini harga berapa, Bro? Harga kreditnya di 183.500. Oke. Okay. TDP-nya 35 juta, angsurannya 5,1 jutaan kali 47 bulan, 4 tahun. Kali 4 tahun ya. Oke, kalian kalau misalnya yang baru pertama kali mau beli mobil secara kredit, nggak tahu syarat-syarat kreditnya, saya sebutin nih. KTP suami istri jika sudah berkeluarga, kartu keluarga, PBB, rekening koran, kalau kalian yang usaha, surat keterangan usaha, kalau misalnya kalian ngontrak, minimal ada penjamin ya, Bro ya. Betul. Bener gak gue, Bro? Betul. Bener ya. Yang penting kalian ajuin dulu. Yang penting ajuin dulu. Dulu kalian dapetin semua mobil bekas berkualitas di Hobi Mobil Mangga 2, Jakarta ya, Bro. Siap. Ya. Kalau dari tadi kita ngomongin mobil Jepangan, 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 ya Eropa. Eropa. Eropa, mewah. Warnanya apa ya kalau di STNK ini ya? Ini... Warnanya apa? Kameramen gua apal nih? Abu-abu ya? Tetap abu-abu di STNK. BMW, tipe apa, tahun berapa nih, Bro? BMW X1 S-Drive 2019 nih, Om. X1 S-Drive tahun 2019. KM Setelah. Berapa nih? Kilometernya 47 ribuan. 47 ribuan. Perorangan juga? Perorangan. Perorangan, surat-suratnya B ganjil wilayah Jakarta Barat, pajaknya bulan 3. Wah, ini mepet ya. Pajak mepet, nanti kontak aja langsung. Hitung-hitungan ya. Bro. Pasti dong. Oke, kalengnya sampai 2024. Harga berapa nih, Bro? Harga kreditnya di 559.500. TDP-nya 159.500. Angsurannya 12.500 kali 47. Okay. Ini hitungan spesial bunga premium, Om Arif. Kalau mau yang lain masih ada, langsung kontak aku aja. Oh gitu? Siap. Ini jadi, udah hitungan bunga premium? Ini langsung aku kasih hitungan bunga premium. Oke, okay, hitungan bunga premium. Tapi kalian mau rubah-rubah TDP-nya, rubah-rubah angsurannya,
rubah tenor kreditnya atau kalian mau tuker tambah jadi bahan DP, nanti dihitungin ulang sama Bro Rizky. Siap. Yang penting beli mobil bekas, mau Jepangan, mau Eropa, di Hobi Mobil. Masih. Yang sebelah nih Bro, ini ada, waduh, Hyundai ya. Hyundai H1 bensin 2020. Hyundai H1 tapi bensin ya. 2020. Masih seger 2020. Kilometer berapa Bro? Kilometernya masih 10.000. 10.000 asli. Asli itu ya? 10.000-an asli. Semuanya lengkap ya? Lengkap. Luar dalam masih standar. Pasti. Oke, luar dalam masih standar. Ini mobil bongsor banget ini. Mobilnya gede, muat banyak, tapi ini yang bensin karena dia ada pilihan yang diesel yang tapi yang dijual sama Hobi Mobil kebetulan warna hitam ini yang bensin. Bensin. Harga berapa nih? Harga kreditnya di 428.500. Oke. Okay. TDP-nya 123.500, angsurannya 7,9 jutaan kali 71 bulan 6 tahun. Oke, okay. Jadi kalian mau terserah deh tuh. Mau angsurannya berapa? Itu 6 tahun. Kebayang enggak kalian ngangsur selama 6 tahun tapi kalian mau pendekin tenornya 3 tahun, bisa. 2 tahun, setahun bisa semua bisa ya, Bro banget. Ya. Ini tinggal pilih nih. Ini ada Hyundai, sebelahnya ada mobil lagi premium nih, Bro. Yo, ini Velfire atau Alphard ya, Bro? Alphard GS nih, Om. Oh, Alphard GS tahun 2013. Kilometer berapa ini? Kilometernya 50.000-an. Perorangan. Perorangan. Perorangan, surat-suratnya B genap. Ini cuma pilih A, pilih nomor satu angka doang. Pajaknya bulan 3, mepet lagi nih pajaknya, Bro, ya. Langsung kita kontak-kontak nego aja. Hitung-hitungan aja ya. Iya. Hitung-hitungan aja pajaknya bulan 3. Ini apanya istilahnya, polnya sampai 2024. Nah, masih nempel atau enggak atau udah balik nama atau gimana, nanti telepon pihak Hobi Mobil ya, Bro, ya. Siap. Mobil yang jelas masih oke banget. Pasti. Ini udah dibersihin ya? Ini udah ready nih. Udah ready ya? Kalau misalnya di kita yang udah ready pasti ada logonya tuh, Om Arif. Jadi oh, mobil sertifikat sudah siap. Itu? Ya, stiker? Stiker, menandakan mobil udah siap untuk dijual. Oke, gitu. Jadi mobil yang udah siap dijual ini udah ada stikernya, Bro, ya? Betul. Ini harga berapa dah? Harga kreditnya di 399 juta, TDP-nya 73 juta, angsurannya 10,9 jutaan kali 4 tahun, 47 bulan. Oke, 70 juta udah punya Alphard. Siap. 70 juta di Hobi Mobil udah punya Alphard, 80 jutaan tadi udah punya mobil. Punya duit 10 juta buat DP udah punya mobil juga. Jadi kalian tinggal milih aja. Yang penting datang dulu ke Hobi Mobil, cari mobilnya, suka sama mobilnya, sesuaiin sama kantong kalian. Yang penting beli mobil bekas berkualitasnya di Hobi Mobil ya, Bro, ya. Siap. Ini warna putih lagi, Bro. Sama-sama Toyota punya nih. Betul. Ini dari tadi kita omongin nih, ini Toyota Fortuner. Fortuner. Barunya sekarang mahal banget. Jadi siap. Kalian mendingan cari bekasnya. Barunya mahal banget, tapi kalau yang punya duit-duit lebih enggak apa-apa ambil baru, tapi kalau yang punya duitnya lagi hitung-hitungan buat bisnis yang lain-lain, ambil bekasnya nih. Ada Toyota Fortuner apa nih, Bro? Fortuner VRZ TRD 2018. VRZ TRD 2018. Siap. Warnanya warna putih. Warna putih. Kilometer berapa, Bro? Kilometer 70 ribuan. Kilometer 70 ribuan. Luar dalam standaran ya? Ya, sama. Ini belum di salon nih, Om Arif. Jadi ini belum di salon. Oke, ini baru masuk tapi kondisinya aja masih seger ya, Bro, ya? Siap. B, genap wilayah Tangerang, pajaknya bulan 11, hidup. Hidup. Hidup ya, pajaknya bulan 11, kalengnya sampai tahun 2023. Siap. Harga berapa nih secondnya, coba harga kita dengar. Harga kreditnya di 429.500. Tahun berapa? 2018. 2018 harganya 429.500. 429.500. DP berapa, angsuran DP-nya berapa? DP-nya 94 juta, angsurannya 10,4 jutaan kali 4 tahun, 47 bulan. Dan ini hitungan spesial bunga premium. Bunga premium lagi? Siap. Oke, TDP tadi berapa? 94 juta. Masih boleh potong tuh ya? Masih dong. Oke, 90 jutaan kalian udah punya Fortuner Diesel TRD. Tipe tertinggi loh ini. Siap. 423 tadi ya? Iya. 423.500 kalau nggak salah ya? 429.500. Oh, 429.500. Hampir salah sebut, selisih 6 juta teman-teman. Rugi Hobi Mobil. Yang itu, Bro? Yang ini diesel kah bensin kah nih, Bro? Ini warna bensin, hitam. Ini bensin nih. Oh. Ini bensin. Jadi bensin. Kalian ini ada pilihan juga. Jadi buat kalian yang punya seleranya sama Kijang atau yang Fortuner, tinggal pilih aja nih. Pilihannya ada banyak banget. Tapi kalau kalian nemuin video ini kapanpun, misalnya mobilnya udah terjual atau belum, silahkan konfirmasi ke Rizky dari Hobi Mobil ya, Bro. Siap. Ya. Innova apa, Bro? Innova Reborn V 2018. Mm-hmm.
Ini OTR kreditnya di 269 juta. Kilometer berapa ini? Kilometernya 60 ribuan. V-Matic bensin. Oke, V-Matic bensin 2018 kilometernya sekali lagi? Kilometer 60 ribuan. 60 ribuan, surat-suratnya B, genap, pajaknya bulan 3, kalengnya sampai 2023. Pajaknya mepet teman-teman, jadi tinggal hitung-hitungan aja sama pajak. Siap. Ya. Harga berapa? Harga kreditnya di 269 juta. Oke. Okay. TDP-nya 39.500, angsurannya 7,3 jutaan kali 47. Dan lagi-lagi bunga spesial premium yang Rizky kasih hitungannya. Bunga premium ya. Siap. Nah nanti bunga premiumnya berapa kalian tanya langsung ke Bro Rizky. Yang jelas DP berapa tadi Bro? DP-nya 39.500. 39.500. Jadi di bawah 50 juta kalian udah punya Innova, jadi nggak pusing-pusing. 50 juta kurang, 40 juta kurang udah punya Innova bensin V-Matic ya Bro ya. Siap. Yang sebelah diesel atau nah, bensin nih? Yang ini diesel nih. Oh, nah, adil di mobil adil. Di hobi mobil nih semua mobil ada nih. Jadi mau yang diesel, mau yang bensin, mau Fortuner diesel, mau Innova diesel, Pajero ada juga kita semua. Ada. Pajero juga ada ya. Ada. Cuman nggak kita review di video ini, kalian silahkan lihat Instagram dari Rizky. Siap. Hobi mobil. Rizky hobi mobil. Pokoknya cari aja Rizky hobi mobil di Instagram buat tahu updatean stok terbarunya Bro ya. Betul. Innova diesel apa nih Bro? Innova diesel tipe G 2018. Innova diesel G 2018. Betul. KM berapa nih Bro? KM-nya 49 ribuan. Ini G Matic diesel berarti ya? G Matic diesel. G Matic diesel KM-nya berapa sekali lagi? 49 ribuan. 49 ribuan. Ini warnanya abu-abu ya, silver ya ini ya. Silver. Warnanya silver, surat-suratnya B ganjil Jakarta Barat, pajaknya bulan 4. Mepet lagi. Tinggal hitung-hitungan ya. Tinggal hitung-hitungan aja. Kalengnya sampai tahun 2023. Buka harga berapa nih, Bro? Harga kreditnya di 292.500. Oke. Okay. TDP-nya 45 juta, angsurannya 7,8 jutaan kali 47 dan spesial bunga spesial premium. Bunga spesial premium ya. Dari tadi Rizky nyebutin bunga spesial premium. Kalian kalau mau tahu penjelasannya telepon Rizky aja ya Bro ya. Siap. DP pasti. Berapa tadi yang jelas? DP-nya 45 juta. 45 belum juta. Belum cashback ya? Siap. Oke, DP 45 juta udah punya 40 jutaan lah kalian udah punya Innova diesel. Kalian mau duit bawa duit lain lagi tuh dapat Fortuner diesel. Siap. Juga ya Bro ya. Pasti. Yang penting belinya di hobi mobil ya Bro. Pasti ya. Pasti dong. Ada yang bertambahin enggak Bro? Alasan orang harus banget beli di hobi mobil Bro? Karena kita bukan cuma bahasa jualan Om Arif. Kadang-kadang kan bekas tabrakan, bekas banjir, cuma orang jualan. Datang langsung ke sini buktiin, mau bawa mekanik sendiri boleh, mau bawa ke showroom dealer resminya juga enggak apa-apa. Enggak masalah karena ya. Kita kan tetap di sini terbuka, enggak ada yang ya ditutup-tutupi. Tapi masih ada garansinya enggak sih? Garansi mesin dan transmisi itu 1 tahun. Oh gitu. 1 tahun dan 1 bulan untuk pengambilan kredit. Oh gitu. Siap. Oke, jadi garansi mesin sama transmisi karena ini mobil bekas itu paling fatal teman-teman. Mesin, transmisi digaransi sama hobi mobil 1 tahun ya Bro ya. 1 tahun dan 1 bulan. 1 tahun dan 1 bulan. Nanti penjelasannya seperti apa, kalian main dulu ke hobi mobil. Bukanya setiap hari dari jam berapa Bro? Jam 10. 10 sampai jam 7 malam. Oke, dari jam 10 sampai jam 7 malam, tapi kalian bawa uang sekoper, janjian jam berapapun disamperin. Siap. Sama hobi mobil ya Bro ya. Siap. Ada lagi yang mau tambahin atau cukup Bro? Udah cukup segitu aja. Udah cukup semua ya. Pokoknya tadi harga yang kita sebutin itu kan harga kredit. Harga cashnya berapa? Lihat Instagram dari Rizky Hobi Mobil atau enggak telepon Rizky Hobi Mobil ya Bro ya. Langsung aja. Nanti dijelasin mengenai harga cashnya. Siap. Dan semuanya masih ada cashback ya Bro. Betul. Ya. Jadi semuanya masih ada cashback. Nah cashbacknya berapa? Pinter-pinterlah bernegosiasi ya Bro ya. Siap. Thank you Bro Rizky atas waktunya. Sukses. Oh. Semoga banyak. Siap. SPK, banyak DO-nya. Jangan lupa bungkus mobil bekas. Siap. Impian kalian di Hobi Mobil Mangga 2 Square Jakarta. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya dan kita bilang enjoy ya Bro ya. Oke. Enjoy.